Apa maksud saya menekankan perkara ini? Maka tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Ya. Kita kalau fokus ya, dalam satu bidang, masing-masing kementerian, dan bekerja pula sebagai satu pasukan, dan jentera-jentera jangan anggap dia boleh ambil langkah sambil lewat seperti dulu. Kerana kalau nak jamin produktiviti, maka seluruh ekosistem itu harus teratur. Sama ada yang melibatkan Kementerian Pertanian khusus atau kementerian-kementerian lain. Peruntukan, ya, kita tambah. Kita tidak perlu baca jumlah yang sebenarnya. Kemudian untuk memastikan yang kurang modal diberi tampungan melalui bank, melalui pinjaman-pinjaman yang disediakan. Kemudian benih tidak boleh secara kartel dan monopoli seperti dulu. Baja tidak boleh secara kartel dan monopoli seperti dulu. Sebab itu kita perlu satu menteri dan KSU yang tegas dan keras menyatakan bahawa amalan kartel lama import baja mesti dan wajib dihentikan. Dan yang menentukan adalah keupayaan kita memilih yang terbaik. Kalau tidak, siapa yang kita dengar? Ada KSU, ada KP yang bagi tahu saya, dan saya percaya Luqman pun tahu. Kadang-kadang pergi di kadang-kadang penanam padi, kita dapat benih. Ada yang dia rasa mengikut pengalaman dia boleh memperoleh benih mutu yang lebih baik di luar. Jadi hal-hal ini saya, sebab itu saya bangga, kerana ia memerlukan apa dikatakan tekad politik. Dah 10 tahun dah kita bicara soal ini, dan sekarang kita ada menteri yang menyatakan enough. Sekarang keputusan kita mesti berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang terbaik untuk petani, nelayan, pekebun kecil di negara kita. Dan ini dilakukan oleh menteri dan kementerian. Saya ucapkan terima kasih. Ini yang dikatakan ekosistem, ya, harus tepat. Yang lain seperti mana pemasaran, ya, yang tidak harus yang ditumpukan kepada farmer, tapi farmer menjadi tunggak. Dan saya tahu dalam beberapa bulan yang pertama memang saya agak menyergah farmer itu dengan agak keras. Menteri terpaksa memujuk saya supaya lembutkan sikit nada. Sekarang saya akui alhamdulillah prestasi farmer jauh lebih baik sekarang.